Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi di Winda Lain Channel. Kali ini aku gak masak ya, tapi aku mau unboxing lagi. Ya, aku mendatangkan keluarga baru aku nih, yaitu Infinix Hot 9 Play. Pingin tahu infonya? Simak videonya ya. Tapi jangan lupa like, subscribe dulu ya channel ini, supaya aku lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kita buka langsung paketnya yuk. Aku beli ini di Shopee. Nama tokonya RYAN_M98. Harganya bersaing, pelayanannya ramah banget, packingnya aman, bubble wrap tebel, rapet lagi. Lengkap, ada kuitansinya, barang tersegel, dan Infinix Hot 9 Play ini aku beli seharga Rp1.580.000. Nah, ini dia paketnya. Dengan baterai 6000 mAh, besar banget ya. Kamu bisa manfaatin buat nonton drakor sampai capek. Layarnya juga besar banget, 6,82 inci dengan sistematic display. Nah, RAM-nya sendiri aku beli 64GB plus 3GB. Android ini pakai OS Android 10. Kamera depan 8MP FF with flashlight. Nah, real kameranya 13MP dual kamera with flashlight. Nah, ini masih tersegel rapih ya. Kita buka yuk. Ini bagian belakangnya ya. Ada sensor sidik jarinya. Nah, ini tulisannya AI 13 megapiksel. Yuk kita cek ada apa aja. Nah, ini ada kartu X Club. Jadi Infinix ini punya klub namanya X Club. Fungsi dan benefitnya ada semua di sini dijelaskan ya. Registrasi juga ini dijelaskan juga. Nah, kemudian kita dapat kabel data. Terus ini kepala charger 5 volt 2 ampere. Nah, terus ini ada SIM card ejector. Ini ada buku petunjuk. Nah, ini ada kartu garansinya juga ya. Dan ini lucu banget, ada hard case-nya. Dan satu lagi nih, kita juga dapet screen protektornya. Tuh, tinggal dipasang aja. Kita langsung nyalain ya. Aku di sini udah pasang SIM card ya. Nah, kemudian langsung keluar tulisan Infinix. Nah,
kita langsung klik mulai ya. Tunggu sebentar. Pilih negara. Nah, ini kamu pilih pakai paket data ya. Lanjutkan. Nah, kemudian checklist aja pada kebijakan privasinya, kemudian lanjutkan atau berikutnya. Nah, di sini ada salin aplikasi dan data berikutnya. Aku pilih jangan salin ya. Terus berikutnya. Login dengan akun Gmail kamu ya. Kemudian ucapkan oke Google. Aku juga kasih info nih untuk masuk ke XClub. Nah, ini kita mulai aja ya. Klik tombol mulai. Nah, kemudian buat akun XClub-nya. Gunakan Google account untuk mendaftarnya ya. Nah, di sini ada nama pengguna, terus password. Nah, di sini pilih provinsi kamu, kemudian negara kamu ya. Setelah buat password, nah klik berikutnya ya. Kita sudah masuk ke login. Ini lewati saja. Kemudian klik OK dan mulai. Udah nggak sabar kan? Ini dia tampilannya, keren banget kan? Tampilan menu-menunya keren abis ya. Nah, sekarang aku pengen nyoba tombol kameranya. Kayak gimana sih? 13 megapiksel. Kita jepret ya, coba. Langsung kita masuk ke galeri ya. Nah, ini dia hasilnya. Nyoba video ah.
dia hasil rekamannya. Mantul. Nah, itu dia tadi semua info mengenai HP keren yang 1 jutaan ini. Berikut dengan cara pemakaian HP baru dengan Gmail, daftar komunitas Infinix, yaitu X-Club. Nah, gimana? Tertarik nggak memakai Infinix? HP 1 jutaan, kamera oke, baterai besar. Semoga bermanfaat ya video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar info ini lebih bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa.